Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudaraku, kita sudah membahas panjang lebar dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya sudah menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh iman perjanjian lama memiliki atmosfer berpikir, paradigma berpikir begitu surgawi. Padahal mereka masih ada di zaman perjanjian lama, belum mendengar Injil seperti yang kita dengar dan kita miliki hari ini, saudara. Mereka telah memiliki atmosfer berpikir sebagai musafir. Mestinya kita yang hidup di zaman perjanjian baru lebih dari itu. Tetapi sayang sekali, saudaraku, Injil yang murni telah dipalsukan menjadi keberagamaan yang nuansanya duniawi. Dan itu dianggap bukan sesuatu yang fatal. Padahal itu fatal sekali, saudara. Fatal sekali. Umat perjanjian lama, maksud saya tokoh-tokoh iman perjanjian lama, tidak mendapatkan upah di bumi ini. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6, kalimat yang terakhir itu demikian, saudara. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Di ayat 39 dari Ibrani pasal 11, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Apakah dalam hal ini, saudara, Allah mengingkari janjinya? Apakah Allah tidak konsekuen? Tentu tidak. Sebab ternyata upah yang dijanjikan Allah bukan di bumi ini. Secara khusus kita juga telah melihat Ibrani pasal 11 ini. Dari kehidupan Abraham, di mana ia merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ayat 16. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bicara mengenai kota, ini kan bicara mengenai kehidupan. Seperti wajarnya makhluk manusia hidup, dengan tatanan sosial, tatanan ekonomi, nilai-nilai budaya, estetika, dan semua kehidupan yang kita jalani di sini, saudaraku. Hanya bedanya nanti tidak ada dosa dan kejahatan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa surga itu adalah pengulangan dari dunia kita, itu bukan sesuatu yang mestinya dianggap aneh. Memang begitu.
itu adanya, saudaraku. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mengapa? Sebab mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, bukan Kanaan di bumi ini. Maka sebenarnya orang Kristen itu tidak memiliki tanah suci. Yerusalem itu bukan tanah sucinya orang Kristen, kecuali Yerusalem baru nanti. Ya. Holy Land kita itu nanti di langit baru, bumi baru. Saudara, meteraikan ini di dalam loh hati saudara. Ya. Sebab kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang benar. Kalau seorang pelayan Tuhan atau pendeta tidak mungkin jadi rohaniwan yang benar. Atau tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan yang benar. Kalau tidak memiliki proyeksi berpikir ini, saudara. Ya. Upah kita bukan di bumi ini. Makanya tidak heran kalau Paulus berkata, inilah upahku. Kalau aku boleh melayani tanpa upah. Jika konteks upah yang dimaksud adalah upah seperti upah yang diterima orang di bumi. Bagi dia, melayani tanpa upah lebih mengakumulasi, lebih mengumpulkan kekayaan di surga. Jadi adalah kehormatan, wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudara, teman seperjuangan, hamba-hamba Tuhan di daerah, atau mungkin di kota-kota, tetapi hidup di dalam kesulitan karena melayani. Bukan karena dosa atau kesalahanmu. Bukan karena pelanggaran moral atau kejahatanmu. Karena berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Karena perbuatan mereka akan menyertai mereka. Upahmu besar di surga. Saudaraku sekalian. Jadi kita tidak mengharapkan upah di bumi ini. Bahkan ucapan terima kasih. Ya, saya pernah sakit hati, kecewa. Benar-benar mengalami bitterness, kepahitan. Ketika jerih lelah saya tidak dihargai atau kurang dihargai. Bahkan balasannya itu malah menyakitkan saudaraku. Dan itulah yang membuat saya pahit. Tetapi saya bersyukur bisa melewatinya. Bersyukur bisa melewatinya, saudaraku sekalian. Saya renungkan, saya hayati, mengapa ya kok bisa sakit hati begini ya? Oh, ternyata saya menuntut balas. Saya sudah berjeri lelah. Saya sudah berjuang. Dan menurut saya, bisa salah ya, menurut saya. Tidak ada orang yang melakukan perjuangan sehebat ini. Untuk lingkungan saya waktu itu. Tidak ada orang yang mengorbankan tenaga, pikiran, dan uang, bahkan harta. Nah, kenapa sakit hati? Karena saya masih mengharapkan upah. Walaupun itu hanya ucapan terima kasih, saudaraku. Walaupun itu hanya penghargaan. Nah, dari apa yang kita pelajari ini, kita mulai mengerti bahwa upah kita di surga. Nah, saudara mungkin berkata, wah itu Pak, kita mah udah tahu. Oh, saya tahu, Anda tahu. Saya tahu Anda sudah tahu. Tetapi apakah ada tindakan hidup kita yang benar-benar terfokus pada mengumpulkan harta di surga itu? Artinya pengabdian yang tulus kita kepada Tuhan.
kesediaan kita melakukan apapun yang Allah kehendaki, saudaraku, tanpa mengharapkan upah dari manusia, bahkan ucapan terima kasih. Ini penting saya kemukakan, saudaraku, sebab jika kita benar-benar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam surat Korintus, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Maka, saudaraku, dampaknya itu luar biasa. Dan itu tidak bisa dimengerti karena tidak akan dialami oleh orang yang tidak sungguh-sungguh mau mempertaruhkan hidupnya bagi Tuhan tanpa menuntut upah apa-apa dari dunia ini. Sebab kalau orang masih menuntut upah dari dunia ini, ia tidak akan bisa membangun atmosfer kerajaan surga di dalam dirinya. Nah, kemudian saya juga jelaskan, ya, mengapa orang tidak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, bukan tidak ingin ya, tidak merindukan. Kalau mati ya tentu tidak ingin masuk surga, tapi tidak merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak merindukan pulang ke surga. Karena gak punya apa-apa. Semua yang diperjuangkan hanya untuk di bumi. Beda dengan orang yang memperjuangkan segala sesuatu untuk kerajaan surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Tetapi ayat 19 dan 20-nya apa? Kumpulkan harta di surga. Lalu di mana ada hartamu, di situ hatimu. Jadi sampai berbusa-busa mulut saya mengatakan, pindahkan hatimu. Nggak pindah-pindah. Kenapa? Karena tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kenapa? Karena tidak berbuat sesuatu bagi Tuhan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, menyukakan hati Tuhan dengan perilaku hidup kita. Perilaku kita. Ini dulu, jangan mau jadi aktivis gereja atau pendeta, jangan. Perilaku kita yang hari demi hari menyenangkan Tuhan. Lalu, nah di sini, saya pakai satu kata yang pendek saja ya, salib. Korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban uang. Kalau sampai tingkat kita ke, sampai tingkat di mana kita, apa namanya, tidak punya apa-apa, rasa sakitnya kita dihisap, kata dihisap itu kasar ya mungkin. Kita merasa mempertaruhkan apapun yang kita miliki. Baru kita bisa memindahkan hati di surga. Saudaraku. Jadi sampai mulut saya berbusa-busa. Orang gak bisa memindahkan hati di surga. Karena perilakunya belum benar. Untuk memiliki perilaku yang benar. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ini juga sudah susah. Berat. Sampai tingkat ini, saudaraku. Waduh, saudara. Ini berat. Tapi percayalah, saudara akan menjadi orang yang benar-benar beruntung ketika saudara bisa menderita bagi Tuhan. Saya ini jadi pendeta sangat beruntung, saudaraku. Secara materi juga bisa beruntung. Dengan jumlah jemaat, dengan posisi sebagai pendeta yang bisa diundang sana-sini, bisa terima persembahan, bisa mengambil uang perpuluhan.
saya jauh lebih nyaman dibanding seorang branch manager bank. Benar. Begitu easy, begitu mudah mendapatkan uang. Benar. Belum lagi kalau orang mempercayai saya lalu begitu mudah memberikan saya cek. Saya bisa uangkan uang itu tanpa pertanggungjawaban. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Karena pekerjaan Tuhan hari ini membutuhkan uang yang begitu banyak. Bagaimana mungkin saya mau nilep uang? Pikiran, tenaga, semua kita arahkan untuk bagaimana orang mendengar Injil yang benar, kebenaran yang murni, sehingga mereka bisa benar-benar diubahkan, saudaraku. Ya. Kalau hanya menjadi orang Kristen, sudah banyak orang Kristen. Tapi kita mau benar-benar mengajarkan Injil yang sejati, sehingga orang mau berjuang dan betul-betul mengalami progresivitas untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Fokus langit baru, bumi baru, lalu memaksimalkan potensi di sini untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak ingin pulang. Itu orang Kristen yang sesat. Sesat. Di Lukas pasal yang ke-15 kita membaca kisah mengenai anak yang terhilang, saudaraku. Apa yang terjadi di Lukas, di dalam kisah itu, saudaraku. Dia sadar bahwa dia harus pulang. Dia harus pulang ke rumah orang tuanya, saudaraku. Dia harus pulang. Dengan keadaan dia yang compang camping, yang rusak itu, saudaraku, dia harus kembali. Dia harus kembali. Dia harus bertobat. Dan dia harus kembali ke rumah orang tuanya. Nah, jadi kalau saudara mau bertobat, ya, kembali kepada Tuhan, itu bukan hanya jadi orang baik-baik, lalu jadi anggota gereja, aktivis gereja, atau bahkan jadi pendeta. Jadi aktif, jadi jemaat baik-baik, jadi aktivis gereja, bahkan jadi pendeta. Tapi tidak pingin pulang ke surga, masih terhilang dia. Dia masih terhilang. Tapi sedihnya hari ini standar Kristen sudah begitu jauh, begitu rusak, saudaraku. Nah, saya makin mengerti mengapa Tuhan membuat orang-orang Kristen abad mula-mula dibuat abis-abisan. Supaya hatinya hanya diarahkan ke kerajaan surga. Itu maksudnya. Nah, kembali ke di sini ya, saudaraku. Ini. Karena tidak berbuat sesuatu. Bagaimana menggarap perilaku ini. Wah, ini penyalipan daging ini, saudara. Berat. Lalu menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Di sini. Berat. Tetapi kalau kita melakukannya, kita bisa mengalami itu. Kita baru bisa menghayatinya. Kalau kita masih merasa memiliki sesuatu di bumi ini, apakah itu ya harta, uang, dan turunannya itu kehormatan ya. Harta, uang ini kan akar segala kejahatan. Nanti turunannya ya kehormatan, pujian, sanjungan, dan lain-lain, saudaraku. Kalau kita masih merasa memiliki sesuatu di bumi ini ya, kita tidak ingin pulang. Nah itu takut saya, saudara. Kalau mulai asik dengan sesuatu, ini ada yang salah dalam hidup saya. Nah ini saya mulai takut, saudara. Nah jangan saudara pikir saya tidak punya perasaan takut. Takut saya. Jadi takut saya bukan takut apa, saudaraku.
saya takut ada sesuatu yang salah yang saya lakukan, saudaraku. Asik terhadap sesuatu, maksud saya asik dengan sesuatu. Sesuatu itu apapun, termasuk pelayanan itu pun bisa membuat kita asik, sehingga kita merasa pelayanan itu harta kita. Saya juga takut, saudara. Serius ini. Jangan sampai aku berbuat salah, Tuhan. Makanya perjuangan kita dari hari ke hari itu membuat kita bisa melihat surga sebelum kita menginjak surga. Kita bisa merasakan kegentaran terhadap neraka walaupun kita tidak pernah melihat neraka, saudara. Dan kita tidak akan pernah masuk ke sana. Ya, perilaku kita harus bersih, kita berjuang. Terus yang kedua, tidak boleh ada yang kita genggam. Harus, tidak boleh. Kalau kita megang sesuatu, jangan erat-erat. Kalau lepas sakit. Ya, saudaraku. Nah, disinilah kita bisa merasakan atmosfer kerajaan surga. Ya. Atmosfer kerajaan surga. Kalau ini saya beri label X, kita sudah menemukan X. Saya jelaskan tentang kerajaan surga dan lain-lain, saudara akan bisa melihat ada yang X di sini. Tetapi kalau orang, saudaraku, dunia, atmosfernya dunia, why? Nggak pengen pulang ke sana, takut, asing. Asing, nggak match ini. Nggak match. Dulu waktu saya masih muda, saya mendengar orang nyanyi suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Ya, waktu itu kekristenan baru-baru mulai tahun 1. Maksud saya, kebangunan rohani di Indonesia baru-baru mulai. Saya ingat saya itu tahun 1976, 77. 76, mungkin ya 75 mungkin. Na 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 na. Suasana surga turunlah. Lagu seperti itu sudah enggak ada hari ini. Tetapi waktu itu seingat saya gereja-gereja karismatik itu gereja-gereja yang miskin, saudara. Ya. Saya mengenal waktu itu gereja karismatik. Pentakosta, maaf bukan karismatik, Pentakosta. Kan banyak, saudara. Ada Tabernakel, ada Gereja Pentakosta Tabernakel, Bethel Tabernakel, Gereja Bethel Indonesia, GBDI, dan macam-macam, saudara. Nah, salah satunya lah saya masuk di gereja itu. Padahal saya anggota GBIB. Saya anggota GBIB di Jakarta Pusat. Di daerah Menteng ada gereja GBIB. Namanya GBIB Paulus, Jalan Imam Bonjol. Tahun itu saya anggota di situ. Saya ikut CD di situ, saudara. Ikut, maaf, bukan ikut CD, ikut katekisasi. Ya. Nah, tapi saya lihat ada gereja kok pakai tepuk tangan begitu. Wah, musiknya hingar-bingar. Lalu waktu saya masih muda sekali, waduh, nona-nonanya kok piauliang, anciang lah. Artinya cantik-cantik. Jadi saya tertarik. Saya masuk ke situ. Wah, saya masuk pertama kali, saya pikir. Saya masuk gereja, ini gereja atau bukan? Karena di depan itu ada gambar Imam Harun bawa timbangan, lalu itu. Ya, kabar mempelai. Ya. Ada kemah suci dan lain-lain. Gambarnya di situ, dipajang di samping, dekat belakang mimbar. Jadi, wah, gambar apa ini? Saya tentu orang Protestan asing lihat begitu. Wah, itu lagu itu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Waduh. Tapi itu kalau encim-encim nyanyi, saudara. Wah, hancur hati. Lagunya itu zaman
itu ya, rasanya Yesus akan datang minggu depan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam Tuhan, berlindunglah pada sabda Allah. Ya, ini saya tidak mempersiapkan lagu ini. Ini lagu sudah berapa belas tahun? Wih, berapa puluh tahun? Berlindunglah dalam sabda Allah. Wah, tapi kalau nyanyi begitu disambung dengan taklah malaki Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Wah, itu kalau saya nyanyi lagu itu nangis Bombay, saudara. Wah, lagu-lagunya itu udah mau mati melulu. Belakang langit biru ada mahkotaku. Wah, itu kalau udah nyanyi lagu, wah, nangis semuanya. Waduh, saya orang Protestan masuk di situ. Wah, ada apa ini? Belum lagi lagu yang saya mau pulang, pulang ke surga. Saya mau pulang ke Yesus, di mana susah hilang di sana. Saya mau pulang ke Yesus. Lagu-lagunya itu begitu, mau pulang terus ke surga. Biar saya miskin di sini, nggak tahu kan? Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Nggak tahu kan? Udah nggak pernah didengar. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Gitu. Selanjutnya saya lupa. Lagu-lagunya pokoknya mau mati terus tuh, pulang. Belakang langit biru ada mahkotaku, saya mau pulang-pulang ke surga, tak lama lagi Yesus datanglah. Karena gerejanya kecil-kecil, miskin-miskin, dan rata-rata Tionghoa. Rata-rata Tionghoa. Hampir gak ada bukan, hampir gak ada orang non-Tionghoa, rata-rata Tionghoa. Tapi bukan orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya seperti hari ini, kan banyak mega church yang hadir itu pengusaha-pengusaha Tionghoa yang kaya. Itu encim-encim. Dan yang saya ingat waktu itu, kalau kebaktian pemuda, itu pemudi-pemudi, pemudanya 3-4 orang tuh, yang lain belasan pemudi. Wah, jadi bisa pasaran, bisa naik ini. Sebab kalau demand market tinggi tapi barang sedikitnya naik harga.
Jadi saya masuk ke situ, waduh banyak cewek-cewek cakep-cakep. Tapi kemudian saya bertobat, saudaraku. Saya enggak mikir lagi. Bahkan saya berjanji waktu itu saya tidak menikah. Ya. Jadi enggak sempat pacaran dengan pemudi setempat itu. Tapi ketika kemudian saya menjadi pengerja gereja di daerah Tanjung Priok, saya ketemu mamanya Stephen. Saya pikir menikah itu enak, ternyata memang sangat enak. Tapi pikul salibnya juga enak. Kalau dulu Om Ho, Dr. Rael Senduk, kita habis nikah gimana? Enak? Masuk gua singa kan? Loh, kaget saya, maksudnya apa itu? Kayak Daniel. Ya Om. Jangan tersinggung ya. Gereja-gereja Pentakosta hari ini seperti mengkhianati. Banyak, enggak semua. Seperti mengkhianati bapak-bapaknya. Jadi gereja-gereja kaya besar enggak pernah mikir surga lagi. Loh, bukan asal bicara, saya termasuk orang yang nyaris tergilang. Atmosfer dunia, kemakmuran. Teologi kemakmuran lahir dari gereja-gereja karismatik Pentakosta pada umumnya. Dan kita melihat sejarah jatuhnya banyak pendeta. Karena pelanggaran moral, penggelapan uang, itu dari aliran gereja ini. Saya termasuk di aliran ini tentunya, saudara. Tapi melihat fakta ini tidak bisa dibantah. Padahal bapak-bapak kita dulu, ibu-ibu kita dulu, pendahulu-pendahulu gereja Pentakosta itu militan sekali walaupun tidak sekolah teologi. Tapi cintanya kepada Tuhan luar biasa. Sekolah penginjil 6 bulan langsung turun ke lapangan. Gak kepikir sudah jadi orang kaya. Gak kepikir punya rumah. Kalau nyanyi mengenai kedatangan Tuhan, wah luar biasa. Hatinya itu dipindahkan ke kerajaan surga. Jadi kekayaan itu bahaya sekali, saudara. Hari ini kita melihat orang-orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus. Tetapi atmosfer berpikirnya kemakmuran duniawi. Kita bicara mengenai langit baru, bumi baru, diketawain. Saya ini bicara berdasarkan fakta karena saya pemain, bukan penonton. Saya dari tengah-tengah itu. Bapak rohani kami, Bapak Dr. El Sinduk, sampai hari tuanya sangat sederhana. Yang dipikirkan itu pekerjaan Tuhan saja, saudara. Malu kita lihat hidup kita hari ini yang punya mobil bagus, rumah, baju banyak. Malu kita. Dengan kesederhanaan Bapak rohani kami ini. Makanya, jangan tersinggung, kalau tersinggung terserah ya. Tidak sedikit gereja-gereja Pentakosta yang mengkhianati founder. Karena fokusnya mulai belok kemakmuran duniawi, kemegahan. Tidak sedikit gereja-gereja besar yang kaya, tidak pikir itu gereja-gereja kecil di daerah. Pendeta-pendeta di daerah membesarkan anak-anak remaja, pemuda lulus SMA. Lalu setelah lulus SMA pergi ke Jakarta, kerja di Jakarta, jadi sarjana, jadi pengusaha. Perpuluhannya untuk pendeta di Jakarta, bukan untuk pendeta di daerah. Saya tidak katakan kalau perpuluhan untuk
pendeta di kota itu salah, tapi tidak pernah ingat siapa yang membesarkan dia di daerah. Saudaraku, ini yang terjadi saudaraku, pengaruh dunia ini. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berbondong-bondong mau sekolah Alkitab, sekolah teologi hanya karena masa depan. Makanya saya bicara terus kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang benar-benar saya sayangi seperti anak-anak saya. Saya memandang suatu hari mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Jangan seperti saya yang pada waktu itu hampir-hampir nyaris terpeleset, saya terhilang saudaraku. Puji Tuhan kalau saya bisa balik dan bertobat. Dan saya membekali para mahasiswa untuk, aduh, ikuti jalan hidup ini nak. Kamu gak akan pernah jadi miskin. Yang pasti kamu akan bisa membalas kebaikan orang tuamu. Pasti, pasti. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan bukan berarti lalu harus punya mobil mewah, saudaraku. Kita lihat tokoh-tokoh iman kita, bapak-bapak iman kita, tokoh-tokoh iman perjanjian lama ini, lalu rasul-rasul. Bagaimana prinsip-prinsip hidup mereka? Asal ada makanan, pakaian cukup. Dan saya sudah kemukakan juga di 2 Korintus 5 ayat 1, Paulus mengatakan, kalau kemah tubuhku ini dibongkar, Allah sudah menyediakan kemah yang baru. Kalau aku disuruh memilih, aku memilih meninggal dunia atau pulang kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 23 juga mengatakan demikian. Ini standarnya, saudara. Tapi sekarang sudah nyaris tidak ada suasana itu. Maka saudara yang menjadi pecinta suara kebenaran, ya semua pecinta suara kebenaran dulu ya, di dalamnya termasuk para pejabat, pendeta-pendeta GSKI atau pendeta-pendeta non-GSKI yang mencintai suara kebenaran, para anak-anak rohani kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, ayo kita kembali kepada jalan Tuhan ini. Aduh, Tuhan itu hebat, luar biasa. Ayo kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi utusan Tuhan, mengabdi dan melayani Tuhan, kalau kita tidak memiliki atmosfer kerajaan surga. Saya kepikir saudara, dari tadi pagi saya sudah mikir hal ini saudara. Mana mungkin ya orang yang memang tidak ingin masuk rumah Bapa lalu boleh masuk rumah Bapa? Kok murahan banget gitu loh Tuhan. Gak mungkin. Waduh, gak mungkin saudaraku. Dimana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah hatimu gak di sini, kok kamu mau masuk sini? Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa, itu pasti orang-orang yang atmosfernya atmosfer duniawi. Jadi untuk masuk surga, oke ya, surga di sini, tentu maksud saya surga di sini adalah rumah Bapa ya. Kita harus memiliki selera surga. Bagaimana bisa orang punya selera dunia masuk surga? Kok jadi murahan? Nggak mungkin, saudaraku. Kita harus jujur lihat selera kita itu selera apa. Nah saya bisa mengerti kalau anak-anak saya itu ya, mahasiswa STTE masih muda-muda. Waduh, bagaimana mau diajak punya selera ini? Berat masih muda-muda. Tapi saya berjuang terus.
terus, saya berjuang terus. Istri saya suatu hari mimpi, lalu saya diberitahu, "Mam, papaku mimpi." "Mimpi apa, Mam?" "Aku lihat kamu melukis, tapi melukisnya di pinggir pantai." "Maksudnya?" "Jadi kamu melukis, Pap, di pinggir pantai, terus kena ombak. Hilang itu lukisan. Tapi kamu melukis lagi. Kena ombak lagi, hilang. Tapi kamu melukis lagi. Suatu hari akan jadi lukisan." Nah, istri saya gak neko-neko, saudara. Kalau kebaktian juga duduk diam. Ya. Dia lebih suka di belakang. Nggak. Artinya dia gak pernah lihat orang lukis. Ya, gak mikir lah ngelukis-ngelukis itu. Saya kadang-kadang kalau orang cerita, saya mesti logika saja, belum minta pimpinan, belum Roh Kudus bicara, logika saja sudah jalan. Ini tidak bisa dikarang. Yang begini gak bisa dikarang. Kalau misalnya gini, "Papa, aku mimpi lihat kamu naik mobil, lalu kamu ngerem." Kemarin juga begitu kali, masuk di pikiran kamu. "Papa, aku lihat kamu khotbah di mimbar gini. Ah, itu bisa bayanganmu lalu mimpi. Tapi kalau melukis di pantai, kena ombak, hilang, kamu melukis lagi. Nggak bisa dikarang. Itu nggak bisa dikarang. Seperti saya pernah mimpi ketika saya mau mengambil keputusan. Tuhan, aku ambil keputusan apa? Dan saya berdoa jam 1, jam 2 pagi saya berdoa. Tanya Tuhan. Lalu saya mimpi lihat perempuan yang bawa anak yang kepalanya bonyok itu. Loh, ini perempuan kok seperti istri tapi juga seperti ibu. Ada anak saya, ada istri saya, lalu saya belai-belai dia. Saya masih ingat kalimat saya. "So sorry many times I hurt you." Pakai bahasa Inggris lagi. Karena cantik, cantiknya menggetarkan juga loh. Betul. "So sorry many times I hurt you." Pernah kepikir gak sih? Perempuan cantik bawa bayi lalu saya belai. Gak kepikir dong, kita gak kepikir. Tapi di luar sana ceritanya Pak Eras kawin dengan Roh Kudus. Sampai hari ini tuh. Sampai hari ini ada pendeta-pendeta. Itu pendeta yang kawin sama Roh Kudus. You denger dulu cerita saya dong. You denger sepotong digoreng kawin sama Roh Kudus. Ini sudah kesebar kemana-mana kawin dengan Roh Kudus. Dengar dulu mimpinya. Dan sebenarnya lebih dari ini yang saya mesti ungkapkan. Cuman kembali soal mimpi istri saya tadi. Nggak kepikirlah saudaraku. Punya anak, bonyok kepalanya. Saya harus rawat anak ini. Ini perempuan seperti istri tapi juga seperti ibu. Nah, yang digoreng di luar sana itu seperti istri titik, seperti ibu loh, ada istri saya di situ. Ada anak-anak saya, bagaimana kok ini punya istri baru? Perasaan saja itu melekat seperti istri tapi juga seperti ibu. Lah aku apa adanya saja mimpinya begitu, enggak mikir macam-macam lah saudaraku. Nah itu pasti dari Tuhan. Akhirnya saya mengambil keputusan. Tapi itu di beritakan di mana-mana Pak Erasus kawin dengan Roh Kudus. Emang benar-benar. Gak ngerti itu. Di pertemuan beberapa pendeta itu. Pembicaranya ngomong begitu. Begitu banyak pendeta yang akhirnya memandang saya sesat. Tapi gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Nah kembali tadi. Melukis, kena ombak, hilang. Oh tapi saya ngomong lagi. Karena membangun selera ini tidak dalam satu hari. Kalau dari kecil kita ini gudeg, lalu kita mau makan spaghetti, ora masuk. Hari-hari makan papeda, lalu suruh makan burger, wangel, masuk ora isa. Tapi kalau dia tiap hari, lama-lama mau. Dulu kalau saya keluar negeri, 2 minggu turun berat badan saya. Masih muda waktu itu. Padahal semangat makan apa saja. Tapi saudara, 2 minggu langsung turun setelah itu. Kenapa? Hari pertama makan burger steak, wah masih enak. Lama-lama belenger.
ini soto ayam. Ini lidah soto ayam. Ini lidah lodeh, sayur asem. Sambal terasi kan asin. Tiap hari itu pagi roti dipanggang kasih ini sele, siangnya makan apa. Lama-lama belenger saudara. Kebayang tuh rendang Padang. Makanya begitu turun dari bandara langsung ke Pluit cari Padang. Pakai tangan. Loh di sana enggak pakai tangan saudara. Semua begini. Kalau boleh lewat. Orang enak. Yuk makan steak 1, 2, 3 hari enak. 2 minggu belenger. Waduh saudara. Bagaimana itu rempeyek ikan asin. Teri Medan. Ayam goreng model Indonesia ini. Selera. Tapi anak-anak sekarang seleranya beda, saya tidak tahu. Merubah selera ini enggak gampang. Tapi kalau sudah nekat, bisa. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa. Ini loh saudaraku. Makanya ya saudara-saudara harus mau berubah. Mau berubah. Harus mau berubah. Kalau tidak mau berubah ya enggak bisa. Selera. Gimana Pak supaya selera saya berubah? Nih saya kasih tahu selera Anda mau berubah ya. Yang pertama ya. Mendengarkan suara kebenaran. Truth ID. Terus menerus. Masuk Pak. Oke. Buktikan. Makanya saya harus punya selera itu. Selera surgawi. Supaya bisa mengimpartasi. Jam doa. Yang permanen rutin. Minimal berapa? 30 menit. Apa? Detik. Menit. Pergaulan. Pergaulan. Dengan orang yang takut Tuhan. Dengan orang yang takut Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Termasuk film-film yang tidak perlu ditonton. Ya. Jangan main-main ya film-film yang tidak patut ditonton, film-film seri yang enggak patut ditonton, lagu-lagu dunia. Itu bisa merusak atmosfer kita. Ini ya, Truth ID, saudara ikut terus, dengar terus. Itu bisa merubah saudara. Selera kita berubah. Makanya kebenaran firman Tuhan itu harus benar. Saya masih punya hutang yang harus saya bayar untuk anak-anak muda. Anak-anak muda sejak dini harus mulai diajar untuk memiliki selera yang diubah. Kalau selama ini kita dengar khotbah-khotbah seperti para motivator dunia, hanya bungkusnya ada ayat-ayat Alkitab. Tidak bisa merubah selera jiwa, tidak bisa merubah atmosfer. Harus firman yang kuat. Lagu-lagunya juga yang harus kuat-kuat. Ya memang akhirnya kita dipandang tidak waras. Kok seperti gak waras sih om? Ya memang Tuhan Yesus pun zaman dulu juga dianggap tidak waras. Paulus saja juga dianggap tidak waras. Kamu gila Paulus. Yang dianggap tidak waras di mata dunia itu normal di mata Allah. Tapi yang dianggap normal di mata dunia, tidak waras di mata Allah.
standar kewarasan kita, standar kenormalan kita itu Tuhan. Yesus. Itu standar normal kita. Memang berat. Tapi saudara tidak akan pernah menyesal kalau kita ikut jejak Tuhan Yesus. Nah, pada jam-jam doa di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak hal yang Tuhan akan ajarkan di luar kemampuan Anda mengerti. Dan tidak bisa diungkapkan orang lain. Pada pertemuan-pertemuan dengan Tuhan itulah Tuhan mengimpartasikan, menularkan perasaannya. Sehingga kita bisa mengingini Tuhan saja. Ya, saudaraku. Pokoknya kita hanya mau pulang. Kita mau berkemas-kemas. Tetapi selagi kita masih hidup, kita maksimalkan potensi untuk bisa membawa sebanyak mungkin orang juga masuk kerajaan surga.